caranya ya? Gimana ya? Coba Mas Pur kasih dia bunga, dia kan suka tuh hal-hal romantis kayak gitu. Udah Mbak, tapi nggak mau. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Furi Setia mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP, Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Tukang Ojek Pengkolan setiap hari hanya di RCTI OKE. Gimana? Sabar dong, baru juga naro bemper. Lu cepetan dong, gimana? Ya nggak gimana-gimana. Loh, kok bisa? Soalnya gue belum ngomong. Kenapa? Lupa. Apa gue bilang? Dari tadi kan gue udah bilang. Jangan lupa. Iya, maaf. Soalnya gue lagi nemenin Barisa. Barisa tuh lagi ribet. Mantannya dia yang ngedeketin dia. Sementara mantannya itu udah punya bini. Malah tadi bininya ada. Kayak sinetron. Yang ini bagus nih logonya. Aku minta yang warna lilak ya Mbak, biar manis. Boleh, tapi yang warna biru muda juga bagus. Oh, oke juga. Tapi terserah Mbak Risa deh. Buat roti itu bagusnya warna apa? Mbak saya lihat. Kalau kasih instruksi yang bener dong. Emangnya aku salah? Ya salah lah, plimplang itu nggak bagus. Kebiasaan kamu itu, begitu ngajak jalan tiba-tiba nggak jadi. Nyuruh beli makanan, abis itu protes. Kok kamu ngomongnya jadi kemana-mana sih, Mas? Kamu itu ya, kalau dibilangin nggak pernah mau denger. Loh, mau kemana? Tuh, ini semua gara-gara kamu, Mas. Urusan rumah kamu bawa-bawa. Kita ini kesini tuh lagi ngobrolin masa kerjaan. Bisa, kita kan belum selesai bahasnya. Aku banyak kerjaan. Ya udah, aku anter ya. Nanti kita bahas di mobil ya. Habis itu, Mbak Risa itu cerita di jalan. Si Dani itu sama bininya berantem, makanya Mbak Risa ngajak gua pulang. Soalnya dia dipepet terus. Jadi Risa udah ada di rumah dong? Udah, untung ada gua. Berarti dia udah ada di rumah kan? Udah, kan tadi gua udah ngomong. Nanya ya. Mulu. Bantuin gue dong. Oh, lagi gua salah ngomong. Halo Bang Ojek, ada apa? Ongkosnya kurang ya? Oh, Pur, nih Pur, ngomong. Lu aja. Bang Ojek lagi sama siapa? Sama Mas Pur, Mbak. Oh, ada apa? Anu, Mbak. Yang pertama-tama saya minta maaf nih kalau misalnya mengganggu waktunya. Saya cuma nganu mau minta tolong bujukin Windy biar maafin saya, Mbak. Gimana caranya ya? Gimana ya? Coba Mas Pur kasih dia bunga. Dia kan suka tuh hal-hal romantis kayak gitu. Udah, Mbak. Tapi nggak mau. Gini aja, Mas Pur coba cari ide yang lebih romantis lagi atau yang lebih viral. Dia seneng tuh. Kan dia anaknya medsos banget. Oh, gitu ya. Yaudah, makasih ya, Mbak. Iya. Mana? Udah? Gak tahu gue. Gini, Pur. Mendingan lu nyanyiin aja. Biasanya perempuan itu hatinya luluh kalau kita nyanyiin yang romantis-romantis. Oh, dinyanyiin ya? Sampai. Dah. Beli. Dah. Beli apa? Sendal rumah. Ah, sendal jepit. Emangnya sama? Emang beda? Hei, ayo udah gimana? Dah, kalau ada orang yang nanya itu harusnya dijawab, bukannya malah balik nanya. Kalau awak tahu, awak enggak bakal bertanya. Ayo udah ngomong apa? Kalau saya tahu, makanya saya enggak tahu bertanya lagi. Oh, ya udah, tunggu sebentar ya, Dah. Oh, wanita berkepala pitak
tak 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 tak. Waduh, pipinya tak 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 tak. Takdung takdung takdung. Pipinya takdung gimana sih? Iya takdung. Yang itu kan musiknya dari kendang itu. Dari taknya itu. Kok enggak dinaikin motor? Sambil nyari inspirasi lagu kan. Oh, terus emang benar. Refnya belum ada ya? Iya. One. Bang ojek, ojek dong. Oke. Buruan, Bang. Iya, sabar. Kenapa sih? Saya udah telat, Bang. Ntar aja nggak teleponnya, anterin saya aja dulu. Bentar, paling 1 menit, Mbak. Ya udah, buruan ya. Iya. Halo? Ya, saya mau nanya. Kalau sendal rumah itu sendal jepit? Lah iyalah. Tapi saja. Ayo udah gimana? Ya dua tuh. Oh, tunggu sebentar. Banyak banget, dak. Satu aja. Tadi katanya dua. Ya emang dua. Nih, satu kiri, satu kanan. Jadi dua. Toprak, toprak, toprak. Mas Indro. Iya, Mas. Lihat Pengki gak? Waduh, gak lihat ya, Mas. Pengki itu kan kalau ngamen keliling Jakarta. Mau ngapain tuh, Mas? Nyari Bang Pengki? Mau nyuruh ngamen di rumahnya Windy. Ada apa tuh? Ada acara apa, Mas? Di rumahnya Mbak Windy? Ya biar Windy maafin saya. Mas, kalau mau minta maaf ya minta maaf langsung aja. Nggak perlu pakai Bang Pengki segala. Biar romantis, Mas. Yalah, Mas. Kalau mau romantis kenapa harus pakai Bang Pengki? Pakai aja pengamen yang lain. Banyak kok. Kalau banyak, siapa? Ya, saya nggak tahu. Cari aja sendiri. Ya, kalau nggak tahu berarti nggak banyak. Ya, banyak toh, Mas. Enggak. Nggak banyak. Enggak. Iya, toh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kan? Ada, Mak. Ini. Ya, ini uangnya. Alhamdulillah. Kok sendal jepit kan? Aik Ma gimana? Mak, sendal rumah itu ya sendal jepit. Kata siapa? Penjualnya. Ya udah Mak, kalau kayak gitu Mak, saya langsung ngojek lagi aja ya Mak. Ya, makasih ya Kang. Iya Mak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Ya Mak. Coba Nenek ikut duduk dikit dong. Tok, sanaan sayang. Sinian Tok. Aduh, udah gak apa-apa sinian. Ini gimana duduk ini kakinya sanaan dikit. Aduh. Gimana Mak? Sendal rumah tuh sendal jepit ya? Bukan, Mak. Sendal rumah itu khusus buat dalam rumah. Bahannya tebal dan lembut. Seperti itu? Iya, Mak. Tapi ini Kang Cisna kok belinya sendal jepit? Kan Jo udah bilang belinya online aja. Nah, terus ini gimana? Makasih aja Kang Cisnanya lagi. Ya, rugi dong. Mas. Ya? Pengamen ya? Yoi. Bisa nyanyi gak? Bisa dong. Coba. Oke, cukup. Mau duit gak? Mau lah. Yaudah ikut saya. Kemana? Ke rumah gebetan saya, nyanyi di sana. Oke. Ayo.